Halo guys, teman-teman semua, selamat malam. Pada malam hari ini kita lagi makan sebuah jeruk. Nah, jeruk ini dia bermanfaat untuk penurunan berat badan. Ya teman-teman, kita akan makan jeruk nipis ini karena dia sangat berguna buat kita. Jeruk ini cocoknya kita sehabis lari, lalu konsumsi jeruk dengan makan jeruk lah. Satu bulan berat badan kalian akan turun drastis. Selama kalau nggak salah 10 kilo dia bisa menurunkan berat badan ya teman-teman. Jeruk nipis ini dia sangat berguna karena dia mengandung vitamin C yang sangat bagus buat kalian semua ya. Dalam satu bulan kalian harus mengonsumsi. Satu bulan kalian diet buah, contohnya ada jeruk, nah kalian ganti lagi dengan papaya. Habis papaya jeruk, ganti lagi dengan nanas. Ya, dia bisa menurunkan berat badan kalian yang, ya bagi teman-teman yang gemuk dan gemuk badan konsumsi jeruk nipis ini ya teman-teman. Jadi itu teman-teman, buat yang lagi diet-diet dan yang lagi menurunkan berat badan, makan jeruk nipis ya teman-teman, biar berat badan satu bulan bisa turun 10 kilo. Dan mungkin kalian yakin ya. Dia punya daftar menu-menu. Contohnya satu hari ini pagi minum air putih, yang kedua minum susu, yang ketiga semangka, itu pagi hari minum susu, roti sama semangka. Itu untuk pagi. Kalau untuk siang kalian konsumsi makan nasi sayur sama pepaya sama jeruk lah, nasi sayur jeruk. Untuk malam kalian makan pepaya. Itu hari pertama. Hari kedua, sebelum kalian bangun pagi, terlebih dahulu istirahat dulu. Setelah istirahat, kalian bangun pagi, lalu lari. Lari maksimal 5 km. Satu pemula mungkin 2 kilo lah sudah cukup. Setelah kalian lari, kalian beli susu kaleng, minum susu. Itu makan pagi sama jeruk nipis ya. Untuk siang hari kalian konsumsi pepaya ya. Kalau bisa pepaya yang masak lah, pepaya sama air putih, gula ya, gula, teh. Nah, untuk malamnya makan nasi sama ikan, tambah buah yaitu nanas. Jadi begitu teman-teman ya.
misalnya mau diet, turunkan berat badan, menunya harus kalian ganti-ganti. Dan diet yang ketat. Kalau kalian sudah terbiasa di hari kedua, ketiga, keempat, dan kelima, untuk selanjutnya, perut kalian sudah mampu, ya. Mungkin kalian konsumsi pepaya saja, pagi pepaya, mungkin siang itu nanas, jeruk, belimbing, buah-buah lah selama satu bulan. Ya, selama satu bulan dia, kalian nggak pernah mengonsumsi namanya nasi. Nasi kan dia sangat berat. Telur, pokoknya kalian nggak kesenggal dulu lah nasi telurnya. Yang paling utama stamina ya, susu. Itu kan kalau konsumsi susu, buah-buahan pepaya, mangga, kan. Tapi kalian sering ganti-ganti menunya. Ya, ganti menunya diganti. Kalau diganti menunya, udah. Pasti coba kalian timbang, pasti dia akan mengurang sebesar dari ya 10 kilo lah berat kalian. Kalian jadi kurus. Ya, yang mau diet-diet ya, mau turunkan berat badan. Tapi kalian olahraga teratur setiap pagi, harus lari. Setiap pagi lari, terus mungkin kalian bisa nge-gym. Nge-gym artinya bukan latihan nge-gym yang ini. Ya sederhana, pusat, sit up, push up, mungkin buat barbel kecil, angkat-angkat, atau resto, ya atau senam-senam lantai, ya gimana? Otomatis badan kalian bisa ringan. Ya guys, itu mungkin sedikit tips yang aman bagi saya buat teman-teman dan rekan kerja. Oke, terima kasih. Begitulah video saya. Buat teman-teman yang ingin menurunkan berat badan. Oke? Terima kasih. Goodbye, see you tomorrow. Happy winding. Next time.